بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. والصلاة والسلام على رسول الله الذي جاهد الكفار بنفسه وماله وجهده، وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله لا يخافون فيه لومة لائم. ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا فقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في غزة فلسطين. اللهم انصر على عدوك اليهود والنصارى ومن عاونهم وشايعهم وساندهم، واجعلهم في قبضتك يا رحمن يا رحيم، ودمرهم تدميرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله على كل حال. الحمد لله yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sapa umat kita baru ni sapa ke hari raya Aidil Fitri. Maka kali ni kita boleh sapa 10 awal Zulhijjah, yang mana sebaik-baik ayam, sebaik-baik hari dalam tahun ni. 10 hari lebih afdal daripada apa-apa lah, daripada amalan-amalan yang terbesar sekali, sehingga jihad fi sabilillah pun rendah lagi daripada amalan soleh di bulan ataupun di 10 hari yang kita berada sekarang ini sebelum sampai Aidul Adha. Nah, yang terbesar amalan kita saat ini, besar amalan pada 10 awal ini, nak ayat kata kalau nak banding dengan Lailah Ramadan, Lailah 10 akhir Ramadan, afdalnya Lailah 10 akhir Ramadan. Tapi kalau dibandingkan tengah hari 10 akhir Ramadan dengan Lailah 10 dengan malam 10 malam hak ning, 10 malam hak ning lebih afdal. Kalau tengah hari 10 akhir Ramadan dengan 10 malam Zulhijjah ning, panggil kata hak 10 malam ning lah hak lebih afdalnya. Jadi nak ayat kata Nabi SAW beri di sini ni, suruh kita duduk dalam keadaan seolah-olah kata hikmah besar sekalinya, suruh kita duduk dalam muhasabah diri daripada amalan-amalan kita untuk kita tinggalkan tahun ni dalam keadaan kita tu bersih. Dan 10 hari saja Allah SWT cedek, suruh kita cuci diri kita dengan amalan-amalan yang soleh. Kemudian kita masuk dalam mulai Muharram, dalam keadaan kita tu bersih. Kalau orang haji, kayaumin waladatu ummuh. Kalau orang haji ni seperti hari dia beranak. Dan kalau kita pun nak bersih seperti juga dengan amalan-amalan soleh di 10 awal ni. Di 10 awal ni. Tak usah duk kira lah. 10 awal raya tu tepat berapa, hari Ahad ke hari Senin, dak kita kira di amalan kita. Dan kita kira di amalan kita saat ni. Ada masalah raya hari Ahad, masalah raya hari Senin. Setengah ulama kata khilafun mu'tabar, perselisihan yang dikirakan. Mana kata buat mana-mana kena dua. Tetapi jangan jadi masalah tu ya. Jadi insya-Allah taala, hak tu duduk asal masalah kayaknya ya. Kalau nak banding dengan apa yang berlaku di atas saudara kita di Palestin sekarang ni.
saudara kita di Palestin sekalian berhajat kepada kita di 10 akhir 10 awal Zulhijjah ini, dan supaya mereka gapo boleh doa-doa kita yang mustajab insya-Allah taala. Tapi kalau kita mai dok rak dok gile rak ge mari siapa gini ni dok asanya orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Hindu, maka dok tengok suka mujur situ jaya pelain hak dia mau letak. Nah, ada. Jadi hak kita nak sebenarnya kalau nak kira atau pendapat rajih tak rajih, pendapat hak betul mana ke hak betul sekali daripada semua tu saat ini, ulama wak kaji syiak dah. Nah, ulama wak kaji syiak dah. Tu. Jadi dua puak daripada ulama ni ni kalau kita tengok pada tarjih ke pendapat juga, nah, hak teruk matlak tu, teruk cara dia, dalil dia dok dah, hak tahu hak teruk. Gapo ni hak teruk wahdah Arafah, satunya hari Arafah tu pun ada dalil dia, dan hak ni rak hak ni, hak ni rak hak ni. Didapati semua tu ada dalil belaka. Ya, semua tu ada dalil belaka. Hanya dan ulama saat ini dia tak kerahnya kerana takut jadi perselisihan. Ha, kalau mengikut pendapat Syekh Suhaim Saudi Arabia, dia kata semua ni berlaku ni bukan kerana bodak, dia kata kerana politik saja. Dan kalau kita tengok keadaan wakil tak ada sebenar pun kerana politik yang dah jadinya. Dan kalau kerana agama sungguh boleh satu ke. Dan kerana ijtihad saat ini ni mengikut masa. Ijtihad mengikut masa. Nah, waktu ijtihad hari ni dia boleh ubah esok. Nah, hak esok tu boleh ubah pula lusa. Nah, tu masalah ijtihad. Kalau ijtihad, nah, kalau Umar bin Khattab dia kata apa hak kita ijtihad hari ni ni, nah, orang-orang mayo yang tengah nak marah mu ijtihad lagu lain hari ni, mu ijtihad lagu lain. Ya tu hak marah hak ijtihad lain. Hak hari ni hak ijtihad lain pula. Tu bagi ulama mustahidin. Lepas tu kalau nak kira keadaan ummah kita sekarang lah ni tu berhajat kepada ijtihad yang serupa ni supaya ummah pergi saat ni. Eh, kalau kita nak satu tu boleh lah nak we gerung orang kafir saat ni tu. Eh, tapi orang kafir duk usaha itu sewi wis satu. Eh, duk di siapa? Duk di waliul amri. Tu hak waliul amri tu hak paling bahaya sekali lah. Eh, sekarang lah ni tu ya duk situ. Tu. Jadi buku Waliul Amri saat ini, benda yang berlaku di Palestin pun buku Waliul Amri berlaku. Saudara kita tak boleh beri pertolongan. Nah, 2,000 juta umat Islam nak beri pertolongan ais tegak kepada ahli wazah kena minta izin Waliul Amri. Hari ini Waliul Amri lah ni tu. Jadi hak teruknya. Nah, tu. Kalau bagi ulama syariah yang bentuk muasirin, bentuk muasarah, bentuk semasa, ulama yang bentuk semasa, tengok kepada ulama taklid, orang panggil kata ulama mukalladin, ulama yang taklid, ulama dulu saat ni, orang panggil kata ulama sepik benar. Okay. Jadi ulama yang sakup pahuk dengan waliul amri. Ada sakup pahuk dengan waliul amri, okay. Bukan kata dalam dini saja tak, dalam politik pun, okay, waliul amri berlaku. Padahal, perkara tu, waliul amri selama mana dia tidak soleh, dia jadi orang boleh, orang deraka, tidak jadi waliul amri kita. Dan tidak jadi waliul amri kita. Hari ini panjang bahasa waliul amri kalau kita kecek di sini. Tapi semua yang berlaku, tak kira dalam agama, tak kira dalam politik, semuanya ulama sekarang learning tu, yang duduk di bawah waliul amri tu, yang duduk sekat tentang pertolongan bagi saudara kita saat ini, di Gazah, di Gazah, di Rohingya, di Cina, di mana-mana tempat, semuanya buku Waliul Amri berlaku. Nah, Waliul Amri berlaku. Sebab tu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam suratul Maidah ayat 51, 52, 53, 54, 55, 56 hak ni. Semuanya sakup paut dengan hak ni. Nah, ya ayyuhallazina amanu, nah, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tengok, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang lain tafsir lagu mana tak tahu, tak saya terdengar dengan saya tafsir. Nah, awliya ba'duhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi alqaumadh dhalimin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan, mengambilkan orang Yahudi dan orang Nasara saat ini awliya, teman, saing. Nah,
Sa'i dalam gapo, dalam masalah doa. Dari awliya. Jadi alih sama sekali. Kalau tak sekarang lah ni, yo. Kalau nak kira waliul amri kita lah ni, waliul amri kita tak siapa lagi, kita tak ada waliul amri. Dari waliul amri kita sekadar dalam agama, yo. Dari waliul amri kita masalah cula majlis tu, dalam agama. Tak ada pasal kepak dengan politik. Tapi kita sebut waliul amri yang umum, yang negara-negara Islam saat ni. Jadi, la tattakhidun nasara al-yahud wa an-nasara, jangan kamu ambil orang Yahudi dan orang Nasara sakninya jadi berapa tempat kamu ambil persahabatan perkawinan ni ataupun tempat kamu ambil hukum ataupun tempat pengusuran kamu. Nah, kita ulama itu apa ni negara Arab negara Islam sekarang ni semuanya wali amri dia nya Amerika. Ya, wali amri ni negara Arab semua sakninya Amerika tu. Nah, ba'dhum awliya'u ba'dhin. Nah, jadi dia jadi wali amri kita, kita pun turuk dia, dia turuk kita, tapi hak kita turuk dia tu banyak. Hak jadi hak turuknya. Ya ya. Jadinya orang Yahudi dan orang Nasara kita tak boleh buat deh ambil gile minta pertolongan sama sekali. Hak yang dia bahaya sekali nya mereka tu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir saat ni Yahudi dan Nasara saat ni sama-sama kuat dia saat ni dia boleh satu. Kerana apa? Kerana uqdah yang benda yang terikat di antara mereka ni ialah akidah. Dan akidah so ya kita ni. Sebab tu al-harb fi Gaza, perangai di Gaza saat ni dia, kuat Gaza, kuat Hamas, tak selin, tak jang serah hari ni ni, dia pergi dengan ayat ni. Dia pergi dengan ayat kata, akidah. Selama mana, dok jadi ni, ni ialah harbun aqadiyah, pergi dengan sebab akidah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang ambil, dia ambil orang kafir tu, jadi jadi kawal dia, jadi waliul amri dia, maka, orang yang ambil tu minhum daripada mereka. Patu mana daripada negara-negara Islam hak ada duduk di bawah Amerika. Negeri Saudi ada, Qatar ada, kain tahang Amerika duduk di negeri Saudi. Negeri Emirat pun ada, negeri Qatar pun ada, negeri Kuwait pun ada. Sehingga dalam Turki di Anjarlik tu, ada juga. Tapi hak Turki hamba tu baiklah.
Hak Turki hamba tu beklah tahan Amerika lah, ada dah. Dalam Syria ada dah, dalam Iraq ada dah. Nah, dalam Lebanon tu dak ada sekali ngata hang UN. Mana kata mana tempat hak tak ada. Nah, kalau dalam Afrika, dalam Afrika dak di Somalia. Di Somalia tu 10 buah negara ditokkan tahan dak situ. Itali pun dak ada, Jerman pun dak ada, Holland pun dak ada. Nah, Amerika pun dak ada, Angkrik pun dak ada, Amerika pun dak ada, Turki pun dak ada. Dak di sana. Nah, Somalia, Djibouti, Eritrea, pakak bubuk laut merah belaka. Dan dia bukakan tahan duk situ. Ah tu. Nak ayat kata learning dia semuanya walak. Nah, duk kepada orang Islam hak ni, negara Islam duk kepada orang kafir belaka. Nah, sebab dia jadi hari ni keyakinan orang kafir bahawasanya orang Islam hak ni tu ataupun kajian Islam tu tak balas dendam kerana dia yakin dah. Dia yakin bahawasanya kajian-kajian ini dah walak kepada mereka. Dah, walak kepada mereka dah. Makna kata, letak kasih saya dan letak tempat pertolongan al-awhad. Nah, kalau istilah kita kecek dalam masalah syirik ke. Nah, pertolongan yang tunggal ialah Amerika dalam masalah keamanan. Kita tengok ayat ni, dia katakan tu. Dia kata, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Jadi sekali lalu dah kalau kita ambil kasih sayang dengan mereka. Baik, "Inna Allah la yahdil qaumaz zalimin." Allah SWT tak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Mana tak orang hidup bawah ni dia tak akan dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu-satu hijau dalam amalan. Dan dalam satu politik dia tu dia tak jaya, bahkan ilal hawiyah. Dok kau jatuh ila jahannam. Kepada jahannam mata kau hancur bu. Kalau istilah Arab ke ila jahannam lah. Nah, itu istilah Arab. Ayat lepas dia katakan, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun." Ni saya wi ayat ni kerana benda dah berlaku sekali lah ni. Nah, kita boleh nampak lalu dah. "Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim." Engkau akan dapat bahwasanya orang yang ada dalam hati mereka saat ni ni ada gapo? Ada nyakit dah. Nyakit ke apa? Nyakit gerung, nyakit takut, nyakit saya khusi dia jatuh kerja air dia tak. Banyaklah nyakit yang takut bimbang saat ni tu. Eh, takut ayat yang patiwak ke apa gini, yang takut yang susah tu. Yusari'una fihim berlomo-lomo. Eh, didapak rapat dengan mereka. Dirapat dengan kuil kapir saat ni ni. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Dikatakan, oh kami takut. Takut ke apa? Takut tipu di atas kami. Da'irah. Da'irah kata, benar berlaku atas kami. Kami jatuh khusi ke, rakyat patiwak ke, ataupun dia mahu tersurai ke, dia mahu niwak gini ke, pakat dia syok pergi mari sama negara-negara Islam saat ini. Pakat mung jahat, orang yang jahat. Aku ada berdi. Besar orang Amerika awi kat aku. Orang pun ada berdi besar Amerika awi kat aku. Orang pun ada carumuk, orang pun ada nuklear. Pakat dia berebut beli senjata semua saat ini. Untuk nak lawan siapa? Nak lawan sama sendiri. Nah, nak antusibana daerah. Allahu akbar. Kau ni learning tu dah berlaku lah tu dah. Pakak takut jatuh kursi belaka learning tu. Nah, buku 10 Oktober baru ni ya. Buku 7 bulan 10 baru ni ya. Nah, noyak kata semua negara saat ni tu dah pakak gi gosok tapak kaki Amerika, Angkrik, Perancis, Jerman, jangan tinggal kami, jangan tinggal. Kalau mu tinggal kami jatuh. Dan kami jatuh, mu pun jatuh Amerika. Tu. Lagu tu. Sebab saya duk sebut semua ni. Sebab orang Israel kata, kami ni nak berhenti dah perang di Gaza. Hak tak boleh berhenti ni negara Islam. Negara Arab ni hak tak boleh berhenti. Orang tanya tu sebab apa? Sebab kalau kami berhenti, nah, kalau kami berhenti, Hamas hidup dan Hamas hidup, Ikhwan hidup dan Ikhwan hidup, hancur kuat kami. Tu jadi duk setara tu. Ya. Tu, hak buat Israel sendiri. Nah, wah Israel sendiri. Sebab itulah nak ayat aku ya Allah ni nya kuat negara Arab ni duk saya ke khasi. Takut waliul amri mereka duk pegang khasi, ulama saat ni duk wi fatwa mengikut khasi tu. Nah, duk mengikut khasi hak kaje eh, duk pegang tu saat ni. Nah, fa asallahu an yati bil fathhi aw amrin min indih fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Fa asallahu, mudah-mudahan Allah akan membawa gapo? Membawa datang dari jalan keluar. Kepada siapa? Kepada orang yang kena bala ni lah. Kepada orang susah ni. Kepada ahli Gaza. Kepada Rohingya. Kepada Cina. Kepada semua yang mana. Nah, orang yang duduk di bawah genggaman orang Yahudi dan orang kafir dan orang Buzha dan orang
kafisuti dunia ini. Nah, au amrin min indi ataupun satu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara pairan ababil ke, dengan cara bala ke, dengan cara terletupnya bom ke di tempat senjata mereka ke, kata gebar mereka tak hidup ke, lagilah tu. Amrun min indillah. Lepas tu, fayusbihu ala ma'asarru. Lepas pada tu mereka tu, jadi kan tu? Jadi sesal, nadimin, atas apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka tentang hak kebuk ke saat ni. Jadi, kuat yang duk isi duk dalam hati mereka tu, duk susuk ke apa? Aku sayang kepada pekakku. Dia duk susuk dalam hati dia. Kok zahir ni? We go to kepada umat Islam. We go ni kepada Islam. We saat ni tu sebagai zahirian, batinian tu, ma'asarru yang apa mereka sembunyikan. Mereka akan sesah pada suatu hari. Nah, ini, saya tahu tak ada ewakik yang benar berlaku sekarang ni. Kalau baca tafsir, Zilal Quran bagi saya kutuk ya, yo ayat curak. Napok gamah lalu dah ni. Sebab tu dia mau tak sihangat tu tafsir saya kutuk saat ni tu. Kerana ya wi gamah ya tentang atas sawurat benda hak berlaku dalam dunia sekali lah ni. Ni nak ayat kata gana. Orang hak mukmin hakiki, Allah SWT sifat kata gana. Ya wa yaqulul ladina amanu. Sebelum ada saya masuk dalam berita hak tu. Wa yaqulul ladina amanu aha ulai ladina aqsamu, dan orang-orang yang beriman berkata gapo? Aha ulai ladina aqsamu billah jahda imanihim innahum lamakum. Adakah mereka ning hak supoh dengan Allah SWT bahwasanya mereka tu bersama kamu? Mana tak kuat ni? Orang mukmin ni tengok kepada kuat ni, kuat hak munafikin ni. Kuat ni ya ni hastagan ni ya. Wayak atau nak tolong nak gapo ragu ni. Tubik jadi gapo? Habitat amaluhum fa asbahu khasirin. Semuanya amal mereka itu gugur, free, tak kira pekat mana pun. Hon hak paling bime takut sekalinya. Takut kita pun termasuk dalam orang lagu tu juga. Oh, ada dah orang alim Saudi wayak lagu tu. Wayak kata, "Oh, kuat-kuat jihad di operasi di Palestin di Gaza sekarang ni laisa jihadan, bukan jihad fi sabilillah." Bahkan dia kata bal tahawuran. Bahkan orang panggil kata ambil keputusan dengan tidak ada waliul amri. Dengan gubuh gapoh tak tahu mana, tak ada waliul amri. Bukan jihad di sana. Mati-mati free ya mereka tu, bukan syahid. Batu mati banyak mana dah dalam ni. Mati banyak tu semua saat ni tu masih lagi mereka dok kata demo ni laisu syuhada, bukan orang syahid, dan mereka ni orang yang salah. Israel hok kena. Sebab tu ada seorang syekh yang kecek yang kata, "Wallahi demi Allah. Orang hak kecek tentang hak orang Gaza. Tak kira orang alim tu tinggi secara mana, wallahi attahimuhu fi dinihi. Wallahi demi Allah, aku akan tuduh dia dari agama dia." Ada seorang syekh yang kecek. "Attahimuhu fi dinihi." Dia kata bagaimana kau? Ya tu ilmu pekat tinggi secara tu saat ni ni. Gide oyak kata orang Islam salah, orang Yahudi betul. Ada kau? Ada ke lagu tu? Siapa ke hari ni duk siapa setara tu lagi ulama-ulama hok duk pergi duk kaca duk bawah duk pergi kursi raja sat ni takut jatuh, takut patah kursi sat ni nyo. Duk lagu tu lah duk kecek hari ye dia nyo duk bui kepada orang tidak nampak kata sesar sikit habuk mereka tu sat ni. Tu sini nak ayat tu, oh nampak tolong orang Islam tapi hakikatnya bohong saja, nifak saja, munafik. Hal ni paling bahaya sekali dan paling takut sekali lah ni. Sebab itulah benda hendak berlaku dalam dunia sekali lah ni buku waliul amri. Sebab tu saya ada buku, soal saya ayat ada buku waliul amri. Sebab tu Syekh Syangkiti wal agama ni Syekh Hasan Ad-Dadu Syangkiti orang Mauritania. Dia kata belum pada ni kita tak dapat dalam kitab-kitab ahli-ahli politik Islam dalam kitab-kitab dulu kecek tentang ta'at waliul amri, tak ada. Semuanya kecek tentang ta'atullah wa ta'atul rasulillah dan ta'ah gapo man ata' Allah. Ta'ah siapa yang ta'at kepada Allah. Tak ada kata ta'at waliul amri. Marilah ni pak, ta'atullah wa ta'atul rasulillah wa ta'atul waliul amri. Mana wa ta'atul waliul amri dengan cara mutlak? Tak ada dengan cara mutlak. Sebab tu benda dok berlaku sekarang ni buku waliul amri semata-matanya. Sebab tu saya baca dalam masalah perselisihan pendapat dalam masalah mutlak. Gapa ni boleh anak boleh Zulhijjah saat ni. Saya dapat kata Syekh Suhaim saat ni tu
Oh, dia kata semua duk berlakon ini bukanlah dinian, bahkan politik dia saja. Ya, politik dia saja. Padahal mana-mana majlis, mana-mana negara apabila diiklankan di mana-mana tempat boleh kira dah. Kata ah ni boleh Zulhijjah. Ya tak kira Saudi sendiri pun tak kira juga dengan orang lain. Saudi sendiri tak kira juga dengan orang lain. Tapi Saudi yang pergi dalam fatwa hak dia nya hak Ibn Baz. Dia kata, "Eh, apa ni? Yaum Arafah ala ma alaihi ahli Arafah." Hari Arafah apa yang diadakan oleh ahli Arafah di Arafah. Ah tu hak Ibn Baz, hak fatwa apa ni? Hak iftah hak Saudi. Dan dalam kitab fatwa hak Saudi itu baik hak tu. Tapi yang berselisih dengan Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin kata dak ikhtilaful matalik. Nah, Ibn Baz kata dak mengikut Mekah. Dalam Saudi pun dua pendapat juga. Nah, tu baik di situ sat ni. Ah tu wallahu alam. Tapi kalau nak kira kata untuk nak beri kekuatan kepada umat Islam, nah ialah wahdah satunya tempat matlaq sakninya. Nah, jadi satu, orang kafir tengok kata umat Islam itu boleh satu gak satu hari. Ni kalau ni orang kafir tak suka. Oh, kuat ya buku semaya pun tak suka dah. Nah, Tuhan yang banyak orang. Orang kafir ada, Tuhan yang banyak tempat. Jadi buku Walil Amri sakninya ahli razah kita, Allah mansurhum insyaAllah, Allah tahu beri pertolong beri kemenangan kepada mereka. Sekarang lah ni tu kalau nak kira lah, dengan ayat kita baca saat ni tu, ya zuhir perik agama, dah ya zuhir perik agama, hak ni tak ada siapa tolak. Malaikat waliul amri tu sah ya duk tolak. Nah, ulama waliul amri tu sah ya duk tolak, kata perik ni bukan agama, bukan perik di razah lah ni, ialah perik politik. Dah perang politik. Israel hanya Yahudi, Israel hanya nak hapus Hamas saja. Dah, nak hapus kuat mujahidin jihad, harakah jihad Islami saja. Ah, tu kuat hidup dia lagu tu lagi lah ni tu. Kuat waliul amri sat ni. Dah, tapi orang Islam umum hak ada tafsir hak ni ni. Dah, yang didapati kata kuruh bencinya orang kafir kepada orang Islam sat ni bukannya kuruh. Dah, masalah insaniah. Dah, kuruh akadiyah, akidah. Dia masalah akidah. Sebab tu apabila dia benci dalam masalah akidah, dia tak kira dah peri kemanusiaan orang yang dia benci saat ni. Sebab tu dia buat ikut dia nak buat. Pada ahli Gaza sekarang lah ni, semuanya umat dunia tengok belakang kekejaman Yahudi. Negara Arab sendiri pun tengok kekejaman Yahudi. Eh, maka semua tunya kekejaman tu saat ni tu, orang panggil kata tidak menggerakkan khaja'e-khaja'e Islam untuk apa? Nah, we ugut teh kepada Israel ke, we ugut teh kepada Amerika ke, dak. Bahkan semua tu tu nah, kena tanya Amerika dulu nak buat lagu mana ni. Nah, nak buat lagu mana hak ni ni? Bahu ada lagu Arab tanya pak ustaz. Nah, bing belingkeng tu siapa? Nah, orang Arab itu leh bingkilab. Nah, gapanya anak ni. Menteri luar Amerika tu. Nah, yang tak berlengkung tu siapa? Tengok pun tiga hari mari siapa dah berlengkung pun nampak nari Arab saat ni tak pandai nak jawab. Baru ayat tanya tu, nak ayat lagu mana ni? Wali Razah ke duk teruk ni? Mari siapa selalu dah. Mari siapa? Ayat lagu tu, Joe Biden ni kecek dah. Nak uri ke amin, nak uri ke selamat te, nak hantar bare, nak buka setara, nak gini. Mari ayat, ya mari ayat. Lepas tu, buat wali lah Amri ni pun siapa lah kepada rakyat. Nak amin dah, nak selamat dah. Rakyat pun senyap. Sudah. Hak tu duduk jadi sekarang lah ni. Tu duduk jadi sekarang lah ni tu. Jadi lagu mana? Jadinya, nanti hari habis ahli razah tu je lah. Nanti hari habis ahli razah. Lepas tu ahli razah ya kira kata habis dia saat ni. Ya tak ada padu. Masalah habis saat ni. Walaupun kuat ya 2 juta, 2 juta, apa ni, 2 juta, 4 saat ni tu. Mati habis pun, ya tak ada padu. Tak ada kira. Dan mati saat ni. Ya kata aku mati hari ni, akan timbul generasi lain pula. Nah, akan timbul generasi lain pula. Kemarinnya ada seorang Yahudi kecek. Dia kata kita lagu mana pun kena hamak tu baik fabih. 2 juta orang manusia ni hak duduk dalam Gaza ni kena apa tu baik fabih. Pemerintah tanya dia, "Patut nak tu baik nak gimana? Bagi tak ya di Mesir." Patut ada duduk Mesir, tak ada Mesir tu kuat Islam saja kan. Tak apa pula yang duduk situ. Dak, pemerintah tanya tu, kalau kuat Gaza duduk situ, Gaza akan buat orang Mesir pula. Moga imej kuat Gaza tu lebih kuat dalam Mesir dia dah. Ha, dia kecek akidah kan.
Gua yang kecil hak akidah. Dia tak kecil hak politik. Nah, dia kata email gua Ghazah tu lebih kuat orang Mesir lagi. Gua Ghazah ni akan buat orang Mesir yang di Mujahidin selia kita pula. Kan duduk Mesir. Ada. Gua pemberita tu jawab. Dia kata, dak, kalau kita bagi dia duduk tupuk situ, tupuk sini. Pemberita kata, kok tu kau jaya lagi kata. Ada. Lepas tu dia kata, sebab apa jaya? Dia kata, kuat Ghazah ni, email kuat dia sore-sore tu duduk. Eh. Nak lawan dengan email dia mula lain 100 orang tu tak pandai lagi. Dia boleh buat lagi orang 100 orang tu. Orang Yahudi takut kepada orang Ghazah pasal tu. Cuma kita koyak. Eh. Orang Yahudi takut pada orang Ghazah. Eh. Sebab tu, dia kata, ah, dia kata kalau gitu kita kena bagi dalam dunia. Kita kena getok di situ, di sini, di situ, di situ. Belah Israel itu buka setara, we, orang Ghazah nak tubik tu, we, dia pergi dengan puas hati dia. Nah, dia giduk di Argentina ke, giduk di Brazil ke, di Ecuador ke, dia giduk kat mana-mana dalam dunia ni ni, dia rasa lemah tu tak klik dah. Pemerintah tu kata, orang setidul ni jadi Islam habis. Dia kata, orang setidul ni jadi Islam habis. Oh, kata, dia kata dalih mana? Dia kata dalih terang pun tengok. Moga dia baru, kemarin dulu tu dia pilih. Dia pilih sepah, apa lah, euro. Sepah euro eh. Sepah euro, persatuan euro ni dah. Bagi pilih sepah saat ni tu, boleh kepada seorang perempuan asal Palestin. Nah, boleh kepada seorang perempuan asal Palestin. Dia nak pergi dengan akidah Islam lah. Tapi dia tu jadi, duduk sepengah demo lah. Memang kita tak ada kelubung lah. Nah. Tapi nak ayat kata dia tu cergah dia, cidik dia yang nak ayat cotok orang Ghazah dia tu. Cergah dia, cidik dia tengok siapa boleh masuk dari sepah dia tu. Padahal kita gitu kok Argentina, kok nu, kok nu, kok nu. Tengok lagi tengok tu. Hak-hak, apa ni, presiden, hak dari Amerika Latin tu. Semuanya asal tu, hak duk lawa kok kita tu. Asal Arab saja tu, dia tu. Asal Palestin dia tu. Tak Palestin Lebanon. Hak duk kok nu, no. Apa dah, hodok kalau ada Amerika Latin tu. Ada. Sini saya nak ayat kata contoh, kuat dia takut kepada kuat Ghazah saat ni tu. Siapa setara tu? Sebab apa dia takut? Dia kata, kita pergi hari ni cukup 250 hari. Hari ni. Eh, hari ni cukup 250 hari. Eh, orang panggil kata, 250 hari saat ni ni, dia kata tak ada nampak lagi. Kata ahli Ghazah saat ni tu, eh, minta kepada tahang Amerika ko, tahang Mesir ko, tahang dunia ni, kata berhentilah kawan nak tubik dah daripada Ghazah. Tak ada lagi mik di 250 hari sampai ke hari ni. Tak ada lagi rakyat Ghazah sore. Rakyat kata, "Eh, berhenti perai kawan jauh nak tubik gi dah." Kita rakyat tahamah lah. Kita rakyat terkuat rakyat Ghazah. Ni orang Israel kata ni. Eh, dia kata cuba kita tengok. Tetaknya hati mereka. Eh, tetaknya hati mereka gapo dinan wa watanan, agama dan negara. Deh, agama dan negara. Hari ni saya setuh hati dengan seorang Amerika kata ni. Deh, seorang Amerika dia kata, "Orang kalau tak asuk pada agama, dia tak ada negeri." Allah, kita wasa gua kata. Deh, jadi nak uyak jadi agama sepanjang Amerika, sebab itu sepanjang uyak langit tu. Baru ada negeri. Eh, kalau pegang dengan agama sungguh, lawat panalahu. Dia kata, apa ni? Man tamassaka bisyiddati dinihi, laisa lahu watan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari dalam si, ya dalam si kata apa? Orang yang beragama, orang itulah yang ada negara. Oh, itu baik dalam si pada dia tadinya. Kita masa sakit hati. Nah. Ah, jadi nak ayat tayawi lagu tu. Ni orang Yahudi kata kat orang Palestin tengok tu. Nah, dia kata demo ni pegang dengan agama, bukan agama saja dok, pegang dengan watan. Nah, pegang dengan negeri, pegang dengan tempat beranak lah pula, tak jauh pergi. Nah, tapi kalau tempat lain, kalau kita dia kata kalau nak buat banding ni, kalau pergi di tempat lain. Nah, orang panggil kata bukan di Palestin. Bukan di tak bukan di bumi riba, nah. Demo ni gibe dah kata. Orang Israel kata, kalau lah mereka ni sebab kata duduk di Saudi Arabia ataupun duduk di Sudan. Kita di Sudan, kita tak duduk pergi. Orang kata, "Gih, kau mau tubik gini, kau tak ada kau tubik. Pakat nak kau tubik habis ke?" Gilain. Kerana kita ada sakup pahuk dengan din. Agama bumi dia tu, hijrah tu lebih baik. Hak ni ni tak, ya sakup dengan ribat. Sebab tu kita dah mau ni tak pergi. Mau buatlah lagu mana pun, kau ni tak pergi. Mau mari cokeh dengan mereka pun tak pergi.
Patut lah ni kita nak cakap ngabang lagi, ngabunuh anak dia lagi, ngabunuh apa ni. Tak degih kuat dia. Cuba tengok tu, siapakah daripada rakyat Gazah Palestin sini hari ni ni, akik tangan dia putih, kata aku nak tubik daripada Gazah. Tak ada yang tepat. Kita nak buat gitu, nak paksa, nak buka pintu nela, pintu, buka terluah, buat lagi. Tak pergi serak, kata. Lepas tu, jawab pay tubik ke mana? Kita kena bunuh Fabi. Tu tubik natijah dia. Lalu ada kecek panjang ni tu tubik, kita kena bunuh Fabi. Nah, tubik akidah dia, bunuh Fabi. Kalau saya kata, dok, kita buat pergi di Ghur Ordon. Nah, Sungai Jordan. Di Sungai Jordan. Lepas tu, orang tu tanya tu, kalau pergi di Sungai Jordan, Sungai Jordan, nama pergi Sungai Jordan. Jordan kata, bukan Israel. Dok, Jordan sementara ya. Itu Jordan sementara tu deh. Pemerintah tanya tu, bagaimana Jordan sementara? Nari Jordan lah ni. Dok, nari Jordan tu, nari Israel dah. Patus kat mana setara aku? Dia kata Iraq. Dia terkejut dia. Dia kata setara saya ni Iraq. Siapa adik Iraq? Oh, tengok dia jawab muda-muda. Werung tu, leh. Umur 20 baru. Werung. Leh, werung Yahudi. Dia kata, setara kami dekat mana? Siapa adik Iraq? Lepas tu, suk mana? Suk di sungai ni. Mik daripada laut, mik daripada sungai, suk siapa ke sungai? Pai tu dah lakuk laut merah sampai ke sungai ni. Jadi minan nahri ilal nahar. Lah, kuat yang kata minan nahri ilal bahar. Lah, tu. Nak yang kata, tu kuat dia ada pergi asal ini tu nak kata, har perik agama bukan perik leh, politik dah. Leh, masih lagi, orang yang duk pergi waliul amri saat ni, duk kira kata perik politik lagi sampai ke hari ni. Itu lah paling sedih sekali. Nah, tu. Jadi ni, sekarang lah ni, belum ada saya nak pergi situ, saya sebut Sudan saat ni. Kita kena ingat Sudan katik. Sudan lah ni sepengah Gazah dah. Sudan lah ni tu sepengah Gazah. Tapi yang paling sedihnya di Sudan lagi. Yang di Gazah ni curak kata, la ilaha illallah dengan Yahudi. Islam dengan Yahudi. Tapi yang di Sudan ni, Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Nah, yang ni nak bedih, yang ni Allahu Akbar. Yang ni nak baca tekuk, yang ni Allahu Akbar. Leh, kau ni nak kamu orang hidup Allahu Akbar. Leh, berat. Kau di Sudan sekarang lah ni. Leh, kau berlaku di Fasir tiga hari marah itu deh. Allah, paling dahsyat sekali. Dia bakar rumah habis. Leh, orang lari tu baik, orang lari tu baik daripada rumah. Kau hidup tu suruh gali kubur. Gali lubang di luar. Leh, suruh mak turun. Anak kambuh mak. Saya tengok dalam video tu, kita agak. Allahu Akbar kata lebih dahsyat lagi. Padahal ahli orang Sudan orang paling lembut sekali. Tapi siapa yang buat jadi kasar siapa setara tu lebih daripada Yahudi lagi. Emirik buat. Nah, siapa bagi senjata kepada kuat pembangkang? Kuat Emirik dah bagi senjata dengan Amerika. Bagi senjata saat ni ni. Peluru Amerika. Orang Sudan pergi kata ni, mau tengok peluru ni. Peluru yang baru. Dia dah boleh peluru. Banyaklah dah setiap kereta tu. Ni tengok peluru mari mana ni. Ni UIA. Nah, Arab Emirates. United Arab Emirates. Nah, itu paling sedih sekali. Nah, nya bakar orang hidup-hidup. Ambil budak kecil 50 orang, boh dalam rumah, curah minyak bakar. Bunyi suara wui budak tengok ni. Ari hari. Allahu Akbar. Nah, ayat tu. Tubik nanti dia kata, "Oh, leh teruk daripada Yahudi lagi lah Yahudi kafir. Hari ni leh bakar oh suka yoya. Leh sama-sama takbir Allah Akbar. Ni di Sudan sekali lah duk berlaku tengah kuat. Leh duk perang tengah kuat. Nah, tu. Jadi pentingnya daripada tujuan Israel dan Amerika dan Europe semua dan Amerika saat ni tu ya Amerika ni orang panggil kata ya tak ada dah ya budak Yahudi 1% dah. Nah, dia tu wa may yatawallahu wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum ya tu minhum 1% dah. Nah, Amerika saat ni tu. Sebab tu pemberita-pemberita Islamik ya royak kata syaitanul arab. Nah, syaitan al-arab. Tak ada dah syaitanul arab ni Muhammad bin Zaid. Nah, ya kira kata syaitanul arab. Jadi Sudan ni sebab demo kaca tu, sebab Islamik dia ya. Kerana Sudan ni duk akik negeri Islam. Yo akik negeri Islam sampai yo boleh buat jadi Islam.
Os jamaah wicala yo jadi isle sekolah sanawi prakto yo jadi isle yo aja isle siapa kau yo ado tu gapo yo panggil kata sukarela yang belajar pergi jihad fisabilillah saat ni yo daripada rakyat dengan cara sukarela yo buat semua orang saat ni tu jadi islamik nah siapa kau orang panggil kata mahawicala dia tu hok hok ilmani tu hok sekolah tu yo buat jadi Islam nah patu yo buat setakik yo jadi Islam bin dia jadi Islam. Nah, sehingga ekonomi dia jadi Islam, lepas tu dia usaha dia nak buat dia tu orang yang negeri yang terutama dalam Afrika. Nah, dia nak buat editor terutama dalam Afrika, terutamanya dalam gandum. Dalam tanam gandum. Dalam saka. Nah, lepas tu dalam buat hubak. Tapi semua tu tu berdiri di Amerika habis. Kali hubak besar sekali. Yang siapa yang boleh buat kali hubak besar tu, dah besar saat ni tu, mustashfi apa ni Asyifa tu. Nah, masna' asyifa lil adwiyah dekat dengan sungai ni. Nah, mari legem wit di Amerika aja lebo. Nah, Amerika mari dengan F-16 dia saat ni tu sungai ni dia duduk dalam laut merah tu mari tu. Nah, habis masna' asyifa dia buat kerja dengan Cina. Sehingga mustashfa saat ni tu boleh buat hubak boleh hatta dalam Afrika dah hubak dia. Mana kata hubak dia saat ni hubak sungguh lah bukan hubak bahang semua hubak dia mau buat dak lah. Nah, hubak yang sungguh, hubak yang suci sungguh, dah boleh hantar dalam Afrika. Tak we, we ada kele untuk gapo? Nego Islam. Eh, aku jadi kayo. Maka yo kacau sudah, siapa ke hacu lebu sudah, loni tu hacu sudah saat itu. Jadi ahli-ahli Sudan dan ahli-ahli pemberita dan orang Palestin sendiri tulis. Dia kata jangan lupa kepada saudara kami di Sudan, orang Palestin. Saya pergi baca pak orang di Gaza. Dia kata kami duduk di sini susah dah tapi minta kepada orang yang duduk tengok Gazah ni tengok kepada Sudan katik. Oh saya pun rasa kejut tengok. Nah dia tak kuat dia duduk lagi susah nak ingat lagi ke Sudan tu. Nah tu dia suruh tengok pada ahli Sudan dan doa tu kapuh sekali dengan Gazah Sudan katik. Jangan duduk Gazah saja Sudan tak ada. Bahkan Sudan tu kena berdoa juga. Allahu Akbar. Sini ayat terbesarnya dah. Nah skyline itu benar dak berlakunya tak ada dah daripada Syaitanul Arab tu. Dan Syaitanul Arab dan puak-puak duduk di bawah-bawah dia sekarang ni masuk Muhammad bin Salman lah, masuk Raja Morocco lah, masuk habis hak negara hak pakat dengan Israel saat ni 7 buah negara. Padahal sudah tu yang masuk pakat dengan Israel juga tu. Setelah mana dia patiwak Umar Bashir, nah Amerika teke sudah nah supaya nak cabut sudah itu daripada negeri yang perok orang jahat. Nah, nak cabut dari sudah tu daripada perok nak orang jahat saat ni ni. Amerika gi paksa dia tak nak cabut boleh, nak minta mahkamah dunia cabut boleh. Tapi syarat mesti buat baik dengan Israel. Lesen persaingan dengan Israel. Ya lesen persaingan dengan Israel dibuaikan nama dia daripada negara yang perok orang jahat. Nah, tegah tu tu, tegah kerajaan Islam tu, nah, oh ya ramai orang Islam gi duk belajar dek nung tu. Nah, tu jadi orang-orang hadir ngaji tu ramai duk gi belajar saat ni tu jadi, oh, jadi Amerika dia tahu hak tu tu. Ada siapa ke Osama bin Laden dia gi duk situ tegah tu. Nah, belum pada yang di Afghanistan. Jadi situ tu rakyat kata saudara kita di apa ni di Sudan, dia peracur tu sebab dia takut benda di Gaza ni. Nah, dia peracur dulu, tak apalah lah. Boleh peracur Mesir, Mesir ke Mursi naik. Kau takut sekali dah. Nah, kerana kalau Mesir hidup, sudah hidup. Dan sudah hidup, negara lain tak boleh nak lawan dah. Moga setakik boleh naik lalu dah. Mesir pun ekonomi gagah, Sudan pun ekonomi gagah kalau dah pakat Weno. Nah, tapi Amerika ya sekat dulu, Yahudi sekat dulu tak boleh naik tak boleh naik dulu dah. Nah, tu. Jadi ni ahli Gazah sekarang lah ni orang panggil kata Israel, kalau nak kira tak Israel sekarang ni tu duduk dalam kekalahan. Nah, di sisi Israel lah ni tu kita tengok berita ya kata ya duk menih sehingga ya gimik tawai pak orang. Dia tawai pak orang, bukan duk lagi gua kau tawai ya gimik pak orang sana tu duk dalam sebuah benak eh. Tapi dia ya gimik tu mari mana? Ha ni nak ayat kata, gapo saya ayat dulu. Pelabuhan eh apa pelabuhan apa lah hok berne air tu. Pelabuhan hok aim tu hok hok napung tu deh. Hok duk pelapung di laut Gaza tu. Eh, pelabuhan tu tu minggu lepas tu dia makan 2,000. Kebih hacul bo. Nah, gapo ni 30 gapo ni 32 ribu juta tu hatu. Habis situ sekaligus. Dia mari takut semula. Pak kapal Israel tu. Itu kat kapal laut Amerika tu makan 2,000 tu.
Eh, ah tu. Pasti mari buat ya buat sekali ya buat baru ni ada halus lah. Halus tu sekadar kata boleh gerak ke mari. Eh, boleh gerak ke mari. Jadi tak ada lah kata nak buat musyakit, kena buat hatta barang, tak ada lah. Ya buat hak-hak ni ni kena deh. Jadi Israel apa ni Israel boleh tahu kata ada tahu apa di situ saat ni tu. Ya ya pakai radar hak Amerika dengan hak angkrik. Dia panggil kata istisyar apa ni takak soro dan orang panggil kata hawa oksigen. Dah ya boleh tahu kata ada tahu apa di situ. Ya geser saat ni tu mari mana? Mari daripada pelabuhan hak penampung ni. Mana kata kereta mari situ dengan nama pertolongan leh makanan untuk ahli Gaza. Padahal dalam itu ada siapa? Ada komando Amerika dan Israel, Mossad Israel duduk dalam itu. Yo gi siapa di tempat tu orang pakak mari ikut penuh muka kereta pertolongan. Yo turun pak tu deh. Bo yo turun pak tu habis orang hadok kawasan tu tu nya berdiri habis. Berdiri 270 orang mati situ sekaligus. Di depan itu selalu. Nah, ada. Oh, orang hak hidup ni royak ni. Orang hak hidup royak. Dia kata, hak boleh lompat masuk ke celah rumah saat ni tu dengan kok gi jauh tu, hak mereka tu boleh hidup. Tapi hak buat dekat tu disupit semua, dia tuak semula pula, lepuk. Nah, siapa kau yang masuk perih dalam tu tu? Nah, siapa kau orang tua budak. Budak tu mati dalam apa ni? 115 orang. Budak mati. Dalam serenge dia nak ambil tawai 4 orang. Dia nak ambil tawai 4 orang dalam perang tu tu, leh. Tahan Amerika mati seorang. Tawai perang mati 3 orang. Leh mati, hok mati, tawai perang hok mati. Hok yang nak ambil 4 orang, mati 3 orang, tahan mati seorang, sakit cedera kuat ianya, leh hok kena peluru tu 7 orang. Nah. Hok demo nu nu, yo ambil hok nu nu, hok tahan Hamas nu mati sekadar kuat dok jaga kuat tu ya. Deh, ada 3 orang kuat dia. Eh, hok mati. Waktu hok lain mati tu, hok mari likung nak ambil makan tu. Eh, ning nak ayat kata jahatnya Amerika. Tapi kau berita dunia waktu baik kata, ning dalil kata Amerika tu orang kosi dalam masalah nak hapus rakyat Gaza ni. Nah, pergi guna tempat kaedah tempat yang tahan hak Amerika, mari serai hak kuat Gaza. Saya tu mari dengan cara rupa insania, peri kemanusiaan. Padahal duk dalam tu kuat komando dan kuat Mossad kat Israel. Oh tu tu jadi punuh Amerika situ sah. Eh, ada mati ramai. Ada. Lepas tu kuat Hamas kata masalah yang ambil 4 orang saat ni ya. Ya kena tahu tu lah. Ni ya prakak. Ya Hamas buat tu ambil nama yang mati 3 orang yang duduk situ tu. Eh, jadi makna tu duduk situ tu 7 orang semua. Ya dia ambil boleh buat klik 4 orang, mati 4 orang. Ya buat tu ambil nama yang mati ni. Yang mati ni, tengok ni rupa ni. Ya suruh buku gambar sosok-sosok yang hantar lagi kepada ni kepada untuk keluarga hak ni. Eh, bahasa anak pun mati dah. Eh, orang tu kong ngamuk. Nah, keluarga orang tawai perang ni kau ngamuk. Lah ni kuat-kuat tawai perang dia nya 240 orang. Nah, dalam perang baru ni dia boleh tawai berapa orang boleh banyak kat dia. Eh, dia kata dia mau ambil 4 orang pun nanti tengok kau nak ambil berapa orang kuat aman tu. Ha, dia boleh ambil. Kerana gapo? Kerana minggu lepas baru ni dia deh. Dia boleh gi serai 4 kuat kain hak Israel, kain tahan hak Israel dekat dalam Gaza tak ni tu deh. Kuat dia turun dekat belakang. Nya serai dia demo ni dia boleh mati kuat dia. Nah, no ayat kata kuat yang tu, kuat Israel saat ni tu dalam kalah Allah. Nah, tahan seorang tahan kuat dia saat ni tu bakat tu. Oh, tak serap perang gapo nak mari perang tu. Oh, tu. Nah, klik kuat dia dekat kak. Nah, oh nu mari dah, nu mari dah. Oh, jadi duk nampak benar pelak-pelak saat ni tu bakat tak nak klik, nak klik tak sedok nak klik. Oh, bakat nak klik. Nah, jadi lah ni tahan hak sepi kuat dia tu bakat lari. Tak ada. Lah ni perakat baru pula nak kepada tahan Israel. Ha, kuat itu nak lah boleh. Boleh duit banyak. Nah, tu. Jadi lah ni ada perakat kerana tahan dia terbakar lagi. Tak si. Tu jadi masalah kuat dia sekarang lah ni. Nah, tak ada tahan. Tu. Jadi nak yang terjadik ada kalah. Ada peperangan saat ni. Lepas tu semuanya yang berunding. Yang duk berlaku berunding sekarang lah ni. Ada. Hamas yang pergi dengan tiga ya. Ya terlalu Israel terima tiga perkara ni. Amerika terima. Semua orang lain terima tiga perkara ni. Tak ada masalah apa. Tukar tahu apa ya? Berhenti perih cara umum. Israel tubik daripada Gaza semuanya. Nah, tiga perkara ni,
Buat semua fasail, buat hadap perai dalam razah saat ini, tak jauh tanazul. Tak jauh jatuh hak ni tiga perkara ni. Dan lagu mana pun tetap hak ni. Kalau dia mau terima, terima. Dia mau tak terima, nasrun au syahadah. Menik ataupun mati syahid. Ha, lepas tu kita nak pergi ke mana kita? Imeh kuat dia saat ni tu. Nah, mana kata learning ni, hak harga semaha sekali dalam dunia sekarang ni, Yahya As-Sinwar. Nah, Sinwar hak maha sekali lah ni. Lah pakak dok nok tu dok cari benok kerah sangat ni benok ni lah aduh. Jadi amrita apa tekel kata tekel mesti royak ke hamah kata lagu ning haraklah haraklah lawak lagu ning lah hamah kata mu marilah wah lagu mana pun ku nak tiga perkara ni tak kira ke kata ke mesti ke lah siapa ke walaupun kata tu nak igak kubur dalam gok ke Ismail Haniyah eh. Kata nak buh kuda legok sangat, nak buh nak igak kau, nak buh nak, ada masalah apa. Tapi tiga perkara ni, syarat hak Hamas dari jihad hak ni, bukan Hamas sahaja dia kata. Hamas dah fasa jihad hak haram ke hak duk peres semua tu, nak tiga perkara ni. Kalau dia mau terima, terima. Tak terima, wassalam. Deh. Dia bakal buat duit tu, nasrun au syahadah. Deh. Jihadun ila ila al-nasr au syahadah. Menik ataupun mati syahid. Ha tu tu nak ayat tu hebatnya. Dah sekarang lah ni tu duk setara tu. Lepas tu kita duk koyak kata, "Eh, boleh adik Amerika teke Hamas ni dengan kuat ni deh. Dengan sebab dia duk bunuh orang ramah ni deh. Eh patah dak asal." Dak tak patah. Lah, Hamas kata ku tanya dah orang-orang Gazah semua tu. Lah, buat orang duk tah darat kata, "Jangan serah." Lah, "Jangan serah. Kami pun nak mati bersama." Kata kami tak ada kata apa. Dia mau nak mati sekali dengan aku belaka. Tak apa. Sutir Gazah mati habis pun. Tidak buat. Tak ada masalah ke apa. Ha. Kita nak atas situ tu. Dengan kemahnya pendirian mereka saat ini tu. Nah, ini jawapan yang terakhir kuat dia ni. Nah, itu jawapan yang terakhir bagi kuat dia. Pukul berapa tu ni? Ha. Pukul berapa setengah dah. Nah. Jadi. Hak Hamas. Apa ni? Hak. Apa ni. Hak terakhir daripada Hamas saat ini dia jawab pelagu tu lah dia kata hak terakhirnya orang panggil kata nah tiga perkara tu saat ini dia tak ada undur sikit habuk dah dah tak ada undur sikit habuk masalah gapo ni dia mau show lah banyak mana pun dia mau buat lagu mana pun masa banyak mana pun tak ada nak kira mungkin Israel tak kata mula-mulanya dah gapo dah tukar tawe berhenti perang 90 hari. Nah. Ada patu uti perai 9 bulan. 9 bulan pula 90 hari. Nah, lepas pada tu nya, mula gapo tang Israel tu baik. Dah tang Israel tu baik. Patu tang Israel tu baik sat ninya dah 40 hari. Lepas pada tang Israel tu baik, rakyat semua rakyat rakyat Gazah tu kelik duduk di rumah belaka. Tak kira rumah ada tak ada rumah utuh pun kelik duduk tempat belaka. Dah, ya tak syarat lagi tu. Lepas pada tu mulai Beno Gazah semula. Mengikut hak Amerika sanggup lah. Beno Gazah semula. Jadi hak ni hak Hamas letak Amerika duk kacek daya sehingga Blinken kemarin saat ni dia pergi di Qatar, pergi jumpa dengan menteri luar Qatar saat ni dia wi hak Hamas jawab saat ni dia tubik musuh tubik muka masa. Genoh Hamas tak seterima ni. Kerah tak Hamas ni. Dia tak kira kata Israel ni tak seterima. Tak seterima apa Israel ni jahat. Dia kira tak Hamas jahat. Jadi, sinilah nak ayat kata. Akhirnya, Hamas saat ni tu lagu mana pun. Dan kuat mujahidin lain tu. Tidak terima sama sekali. Ha Israel duk berundi sekali lah ni. Itulah. Nak ayat tak kuat kita semua saat ni. Berdoa lah kepada Ahli Gazah. Supaya. Mereka saat ni ni mereka minta syahadah tu tak ada bodoh tapi kalau nasrun tu cerak dan mereka nak kerajaan iman mereka tu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan orang panggil kata apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ayat kata generasi lepas generasi orang panggil kata tak akan hancur masalah perkara ni ni kalau kita tengok budak kecil lah ni apabila dia tengok ayah dia, ibu dia, kakak dia ataupun mati habis tinggal dia seorang, cuba kita tengok di mata dia tu lagu mana. Kita tengok di tangan dia, gepa tangan dia begitu. Dah tengok kepada ayah mati, ibu mati.
Bukan tengok dengan tiuklah, sedihlah, dak. Gepak kepala tangi, mana kata ada dendam dalam hati dia. Nah, dia nak kata, ana makanak, aku tepat mung hai ayah. Nah, siapa salah tu? Nah, sebab tu orang Yahudi, dia buat tubik ramai budak, orang Yahudi sendiri. Pemberitahu dia buat tubik, pak ni, nak tengok ni. Lepas tu kita nak taruh dia ni, taruh dia ni hati pula buat kita. Dia nak kata taruh budak lagu ni, hati pula buat kita. Dia nak kata buat dia takut sungguh. Nathaniahu, lain Nathaniahu tu, lain Nathaniahu tu deh. Ya kecek, ya kata apa? Dia kata, aku akan menghidupkan negeri Israel ilal mi'awiyah. Per ilal mi'awiyah. Aku nak wih Israel ni hidup sampai 100 tahun. Moga tak ada lagi Yahudi dalam dunia ni semenjak dia ada, leh. Semenjak dia duduk dengan Nabi Musa, siapa ke Nabi, siapa ke akhir Nabi Muhammad kita ni, leh. Tak ada lagi dia boleh duduk di mana-mana tempat cukup 40 tahun. Itu 80 tahun. Dia tak ada. Dia biasa duduk 80 tahun sekali, hancur lebur. Leh, tak ada hak lain. Lepas tu, Nathaniel kata, dok, aku akan menyampaikan siapa ke 100 tahun. Leh, Wallahu'alam. Lalu dalam berjalan sejarah semua hak ni, dia tu tak sampai 80 tahun lah, hancur. Ya hancur. Lepas tu, hak ni pun, nampak kata hancur. Kalaulah, apa? Kalaulah Ghazah ni, dia pelik, dia perik, kalah. Dan yang ngaku tubik tu, pakai hancur selalu dah Yahudi. Leh, negeri Israel saat ni tu, akan hancur kalaulah Europe tu tinggal habis. Nah, kalau tu Europe tu tinggal habis. Saya sebut dah dulu, kata Israel itu hanya makring yang ditanamkan oleh Europe. Nah, ada dia mau tak wih makan ni, tak wih hidup. Nah, tak wih makring tu hidup, tak wih manis dia kan. Nah, tak hidup makring tu. Nah, dan makring tu tak hidup kan habis dia. Menggolong itu demo tu Amerika kan cedok perak, aku perak nak wih hidup dia ya. Awi hidup makarang itu kerana ia boleh makan dari Arab. Makarang itu jaket gi kan dari Arab. Islam pun tak agak kerana ia boleh kuasa waliul amri dari Arab sana. Cuba kita koya Raja Morocco Muhammad Sadis. Lah ni nak buat apa? Mau panggil kata Mahrajan Mawazi. Mahrajan Mawazi ni orang panggil kata Mahrajan apa ni? Mahrajan ni orang panggil kata perayaan. Dia karnaval. Dia perayaan kesenian darah seluruh dunia. Leh, besar sekali nak buat di Morocco ni. Leh, termasuk darah Arab tu lah satu. Bantu jemput di luar negara tu, mana sekali tu orang kata satu perayaan besar sekali hak internasional. Nak buat di Morocco. Leh, lepas tu rakyat Morocco saat ni duk tulis surat kepada rakyat semua, duk tabur, duk bagi minta lah jangan we jadi mahrajan ni. Leh, kerana mahrajan ni mahrajan kufri ya. Kufur juga. Leh, khala'ah. Orang kata ibahiyah. Telanjang bogeh buat ni. Leh. Tak sewi ada. Tak sewi ada. Jangan tak sewi terima. Tu. Tapi, hak raja. Lagu mana pun. Baru ni raja seorang dia yang panggil. Leh. Saya hak ada buat ni. Apa ni? Europe semua tu, ia blok darah. Darah Israel. Darah Israel tak hiu. Darah Hollywood. Darah lagu nak rong ke. Israel blok. Itu dah orang dalam Europe belok habis. Kena belok kuat ya. Jadi orang tak tengok royal ya dalam week eh. Dalam week Europe semua tu orang tak tengok royal ya. Mana tu rugi parah modal. Patu nak arung ya tu, hak ada album dia hak nak masuk dalam kelab gapo gini tu, tak ada siapa pergi. Tak ada siapa tengok. Patu siapa nanti ganti hak hilang modal rugi 4-5 juta. Raja Morocco. Muhammad Sadis. Dipanggil darah Yahudi sana ni. Giwak mahrajan, giwak perayaan tempat dia. Nah, awak perayaan tempat dia saat ni ya. Oh ya, buka majlis gapo ini boleh buat lagu. Jadi kuat Yuruk yang kata gapo? Lah. Jadi kuat Yuruk hendak belarak tu orang kafir tu eh. Dia kata kita nak belok sini ya gitu yang modek tu. Jadi hanum sama-sama Arab, sama-sama Islam dia, adik-beradik dia kita nak tolong ya. Tak atas beri ke manusia ya dia kata. Nah, tapi hak nu no, jauh terima orang Yahudi. Nah, orang Yahudi hak kita belok. Nah, dia buka tempat dia. Allah hak ni nak ayat kata Raja Morocco. Nah, Morocco hak ngaku kata dia tu keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi ke keluarga siapa tak boleh dia tu keluarga Yahudi.
Kerana nampak dia tu Muhammad Al-Hasan Al-Sani dulu tu dia didik ke Fransik, dia didikkan Fransik 100%. Dia duduk di Fransik, duduk rupa Fransik, klik rumah ni tak bakal lah baju tuk tu, bakal baju cuk Fransik lah. Kasut sekat kepala lutut tu. Lepas tu anak dia Muhammad Al-Sadis pun duduk di Fransik, kecek Fransik, tak pandai kecek Arab, tak pelek. Ni nak ayat tak? Hoyo orang hak buat perdamaian dengan Israel dengan 100% noh. Patullah ni rakyat Morocco tu pakak dok dok lesen. Ba kutik lesen suruh putus hubungan dengan Israel. Insya-Allah jaya apa yang buat. Nah. Tu. Pentingnya gapo ni? Rakyat Gazah tu dah hok Rafah ni hok akhir ni dah. Hok learning tu Makbar Rafah Philadelphia dah ambil di Israel. Nah, hok lek Mesir sini pun ambil di Israel. Tahan Mesir tu baik gedok jauh. Jadi learningnya, hok Hamas buat tu baik pada perjanjian terakhirnya Israel kena tu baik fabih dari setara ni ni. Philadelphia tu baik dari makbar hok dengan Mesir ni pun kena tu baik fabih buat dia. Jangan we ada sini dari perjanjian hok ni hok yang tak baru ni. Nah, jadi kerana apa? Learningnya rakyat Palestin tu duduk di sultan dah. Baru ni tengok hok yo terletting baru ni. Tengok dah hak telatin, tengok leklik dah. Habis makan budak. Allahu akbar, makan dia api. Dan itu hak sultai dah. Tapi, gana dah diizin lagi. Sampai Amerika, buat orang tanya Amerika, kata, gana anak muda gede, gampang ni, kuat rafah, duduk dah letin dah. Kau mau izin gede dah letin, situ gede buat apa? Dia kata, kita tak ada tok orang merah ni. Amerika jawab, kita tak ada tok orang merah ni, rafah. Innalillah. Nak ayat tu, kuat ya tu, orang ya dah. Orang tulur ya dia tu. Tu. Jadi negara Arab buat waliul amri sak ni nya. Oh tak ada apa lah hak tu. Silap. Salah. Netanyahu kata silap. Nah, tak ada sekelain hal itu hak tu. Tu, tak ada kelain. Itulah. Nah, ayat kata silap dia tu hancur kita. Nah. Batu hancur kita tak apa lagi silap dia tu jadi silap kita tu. Orang Islam hal lain lagi tu. Nyayong kot khotik negeri Morocco, kot negeri Tunisia, kot Algeria, kot Mauritania, kot dalam Afrika dok nah gol legoi 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 leh. Agak arak ada gerak sikit habuk. Iran tu dok tunggu pilih raya. Dah Iran tu dok tunggu pilih raya. Patu masalah pilih raya dia learning tu boleh jadi ada apa ni berubuk besar juga tu dalam pilih raya ni ni. Nah. Tapi Iran tu 2-3 hari magai tu buat hukum perang siwik di atas orang Sunni sore. Nah, kerana orang Sunni tu yo pekak ketua jugalah. Lain-lain dia mau Sunni lah. Wah sunnah ni. Yagi hukum buat tu hukum edam kerana dia kata dia ni sokong belarak lawan KJR hak sibu 2000 apa ni hak 2019 baru ni. 2019 baru ni orang belarak ni tu. Nah, ayo sokong maka tu perang hukum perang siwik. Nah. Tu. Hak gambar presiden hak Raisi dulu hak Iran dulu tu mati tu dia ni orang jahat pada sadah yo. Leh, patu yo mati pun pada dah dengan dia tu. Leh, yo bunuh kuat sunahnya ana. Lah yo bunuh dengan suruh dia. Patu yo boh gok anyo ana, yo hukum perang siwi orang dok dalam gok dalam 2000 orang kuat sunah. Tak ada ya dia tu. Leh, tu Raisi dulu tu. Tu. Patu boleh adik benar berlaku saat ni ni. Boleh ada Israel bunuh dia kerana masalah yo lawu yo hatta bom gitu ke Israel tu. Lepas tu Azerbaijan tu dia ada saingan dengan Israel nak hak yo gitu. Nah dia ada persaingan dengan Israel ya. Tu yo wallahu alam lah tu permainan demo sama mereka kerana maslahat tu maslahat mereka. Jadi maslahat mereka saat ni yo. Nah, jadi nampak kata Iran tu tubik belak hak dia letak saat ni tu. Nah, kita mampu dulu kita cari orang lain pula. Dia sama kok Yahudi dengan Syiah ya dok main tu. Nah, ada semua dok berlaku saat ni benda dok berlaku saat ni tu. Nah, sebab tu dengan kuat Syiah saat ni la amanah tidak ada keamanan bagi kuat sunnah sama sekali. Nah, tak ada harap apa lah kata nak tolong Gazah tu gapo ni tu jauh sekali lah. Nah, lepas tu benda dok berlaku dalam awak merah sekali lah ni dok bedi dok gapo ni tu. Waktu tu orang panggil kata disbalik politik sebagai nak melemahkan ya apa ni Amerika dan Angkrit hari itu molek juga deh molek juga tapi hak sebalik hak sebenarnya senjata tu bagi mana ke hak Amerika juga lepas gi ke suruh lepas ke suruh main sidawara tu wallahu alam setara mana deh tapi semua tu hak Iran berlaku sokong ya kerana kuat Syiah Husi berlaku dok main
Nah, tu. Lepas tu, dalam hal masalah lain lagi tu, dalam hal politik dunia dok main saat ni tu, negeri Yaman tu sebab tak boleh nak jadi aman saat ni tu, semua tu dia sangkut paut dengan Sudan belaka tu. Yaman, Sudan, Mesir. Dia sangkut situ belaka. Lepas tu, Somalia. Nah, tu. Sudan, Somalia, Yaman ni, nah. Hak negara pakat nak belaka, takut kawasan ni jadi Islam. Dia jadi Islam Yaman, Somal, Sudan. Nah, jadi Islam, maka Laut Merah tu dan Laut Arab jadi Islam. Jadi Islam sini tu, Islamlah agak kaya kerana pasir yang boleh kutip banyak sekali di situ. Nah, akan jadi kaya negara. Nah, lepas tu, lorong menyok. Hak nak tubik di daripada selatan Sudan menyok ni. Dia kena tubik kat ni juga. Kalau tubik kat ni, kena lalu kat Somalia. Eh, ataupun lalu kat Ethiopia kat ni. Sebab tu, mereka tu duk bimbing, duk takut semua tu saat ni. Semuanya politik mereka takut negara Islam tu naik belakang. Nah, sebab tu, perih hak 10, hak Gaza baru ni, 7 Oktober baru ni tu dah. Siapa ke boleh ubah habis? Siapa ke dalam sepah Europe leh boleh berubah dengan pilihan hak ni leh bakat dok se benci kepada KJL saat ni rakyat tu jadi dipilih orang lagu tu leh. Ha, kita tengoklah supaya Europe hak baru ni lagu mana, tapi boleh kepada kuat kerah ni leh, boleh kepada kuat kerah saja. Tapi kerah ni nak kerah kat mana? Nak kerah kat leh peracur KJL Europe hak dok ni ke nak kerah peracur Islam leh hak ada dalam Europe tu, wallahu alam. Kerana Islam hak dalam Europe saat ni hak saya sebut saat ni lah, Syaitanul Arab tu leh duk bantu kerajaan Kristian suruh hamak kuat Islamik hak duk dalam Europe leh. Ha, duk suruh hamak kuat Islamik dalam Europe, hak duk dakwah Islam dalam Europe, hak duk dakwah tah-batah tah gapo tu waktu tu leh. Orang Europe masuk Islam dengan mereka tu berjuta-juta dah lah ni leh. Syaitanul Arab hak ni duk kacau duk sekat. Yang ni saya dengar daripada orang Europe sendiri, kecek depan saya sendiri, dia kata kita duk di sana leh, orang hadok sekatnya ialah negara setantu Amerik dok main dengan KJL tempat teh sini ni suruh hamak kuat leh pendakwah leh hok dok gerak sini ni. Nah, sehingga yogi kecek dengan negara-negara sat ni, dia kata demo ni adalah bahaya bagi Switzerland. Yogi di Sweden bahaya bagi Sweden. Yogi di New Zealand bahaya. Ha, nek yo wayak tak kuat ni kuat bahaya sekali. Nah, tu hok ni hok paling bahaya sekali. Iyalah paling bahaya sekali ni. Ia tu sebagai pemayata wallahu minkum fa innahu minhum leh. Ia tu daripada mereka tu dah. Leh wallahu alam. Leh insyaallah Allah ma'ana wa ma'a ahlina fi Gaza dan fi Palestin. Leh kita berdoa semoga Allah SWT wi kemenangan ke atas mereka dan wi keamanan dan ketenangan, dan Allah SWT terima syahadat mereka dan mengubati orang yang sakit dan parah daripada kalangan mereka, dan Allah SWT jauhkan kita daripada kita tinggal saudara kita mati dengan saja-saja. Bahkan kita berdoa supaya mereka ini diberi pertolongan insyaallah taala. Kita termasuk dalam orang yang mujahidin dalam doa kita insyaallah taala. Maka bagi saya sekarang saja, subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.